Kita mungkin tidak pernah membayangkan ada planet di luar angkasa yang bisa dipakai manusia untuk tinggal dan hidup di sana. Bumi ini sudah menyediakan semuanya bagi manusia. Kita bisa berpijak, menghirup udara, menikmati sinar matahari. Pemikiran tentang planet lain sebagai pengganti bumi mungkin hanya dapat kita lihat melalui film fiksi. Namun sekarang, ternyata ada planet yang sangat mirip dengan bumi dan besar kemungkinan bisa menjadi pengganti bumi. Bila bumi ini sudah penuh dengan manusia, adalah planet Gliese 581D yang dalam beberapa waktu terakhir naik pamor. Planet yang mengorbit bintang Katai Merah 581 itu disebut-sebut bisa dihuni makhluk hidup dengan suhu di bawah 400 derajat Kelvin. Planet ini terletak 20 tahun cahaya dari bumi. Beberapa peneliti berpendapat jika planet ini mempunyai permukaan yang cukup basah dan bersuhu hangat. Planet ini mempunyai massa 7 kali lipat dari bumi dan berukuran 2 kali lipat dari bumi. Bahkan seorang peneliti mengatakan bahwa kondisi planet ini yang hangat memungkinkan terbentuknya samudra, hujan dan awan. Hanya saja jika kita ingin tinggal di planet ini harus punya usia minimal 3 abad. Karena perjalanan untuk sampai ke sana kira-kira 300 tahun lamanya.